أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته ومن استنى بسنته إلى يوم الدين اللهم أدخلنا مدخل الصدق وأخرجنا مخرج الصدق وجعلنا من لدنك سلطانا نصيرا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله العظيم Katakanlah wahai Muhammad, jika benar kamu itu cinta dan kasih kepada Allah, maka ikutlah aku Muhammad Rasulullah. Nescaya Allah akan kasih dan sayang kepada kamu, serta Allah mengampunkan dosa-dosa kamu. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Alhamdulillah, pertama sekali kita syukur banyak-banyak kepada Allah. Allah masih berikan lagi kita kesempatan dan kelapangan berbanding orang lain yang Allah berikan dia kesempitan dan kesulitan ketika ini, yang mungkin ada yang banjir dan sebagainya. Kita alhamdulillah bukan sekadar diberi nafas, tapi diberi pula nikmat selamat, bebas daripada musibah dan sebagainya. Dan kita berharap mudah-mudahan dengan nikmat yang Allah beri ini, Allah sedang tidak menguji kita dengan ujian yang berat-berat sebegitu. Harapnya inilah peluang kita untuk kita makin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kita takut bila mana kita dah diuji dengan ujian-ujian yang besar baru kita nak dekat dengan Allah. Tapi yang lebih malang lagi bila mana dia uji dengan ujian-ujian, dia makin jauh dengan Allah, sedangkan ujian itu untuk mendekatkan diri dengan Allah. Orang yang lupa Allah ketika senang itu biasa, tapi orang yang lupa Allah ketika susah itu luar biasa. Orang yang lupa Allah ketika sihat itu biasa sebab sihat, tapi orang yang lupa Allah ketika sakit itu sangat pelik. Orang yang diberikan banjir tiba-tiba masih lagi buat maksiat, maka itu pelik. Orang yang diuji dengan COVID masih lagi buat dosa, maka itu pelik. Maka sebenarnya inilah waktu kita sebenarnya, saat tak kala kita diuji oleh Allah dengan COVID mungkin, atau mungkin ada tempat-tempat yang sedang dilanda dengan musibah, banjir dan sebagainya. Inilah mungkin waktu untuk kita bermuhasabah dan dekatkan diri pada Allah. Malangnya, walaupun ujian melanda dan kita mungkin barangkali sudah imun dengan ujian, mula-mula COVID dulu rasalah insaf tu. Tapi lama kelamaan orang dah rasa imun dengan COVID, maka dah rasa macam tak ada apa-apa dah. Tambah pula bila dah declare pula sebagai endemic, maka lagilah kembalilah buat maksiat. Na'udzubillah min zalik. Kita berlindung dengan Allah SWT, kita minta agar Allah jauhkan kita daripada maksiat.
Dan maksiat ni jangan nampak pergi kelab malam, maksiat ni jangan nampak pergi berzina, minum arak saja. Banyak maksiat-maksiat yang orang tak rasa dia maksiat. Dan antara yang paling utama maksiat-maksiat yang ada ni dekat social media ni lah. Kita duk forward cerita yang tak betul, itu maksiat. Kita like gambar-gambar yang tak betul, itu maksiat. Kita kutuk, caci maki, kecam orang dekat social media, orang-orang yang tak sependapat dengan kita, itu maksiat. Jadi jangan nampak maksiat yang besar-besar sahaja. Banyak lagi maksiat-maksiat lain yang kita takut kita sudah immune, kita dah tak rasa dia sebagai maksiat. Na'udzubillah min zalik. Itu juga musibah dan bala yang besar. Barangkali sebab itu juga mungkin Allah tak angkat lagi COVID ini, malah diberikan pula hujan-hujan yang lain, pula musibah-musibah yang lain yang tambahan. Kenapa manusia tak nak ambil kesempatan dalam kesempitan untuk nak kembali kepada Allah Subhanahu Taala? Ya, kita minta jauhlah, mudah-mudahan kita, ya Allah, beri kekuatan untuk ibadat, datang ulang masjid ini. Kita harap kita lebihkanlah sikit doa kita, mewakili rakan-rakan kita yang lain yang mungkin tak kuat beribadat macam kita. Maka gunakanlah kelebihan hubungan baik kita dengan Allah. Gunakan banyak-banyak, bukan sekadar doa untuk diri kita, malah doakan juga kepada rakan-rakan yang lain. Semoga Allah berikan hidayah, petunjuk kepada mereka. Semoga bumi kita ni selamat daripada musibah, bebas daripada maksiat, insyaAllah. Tuan-tuan sekalian, malam ni kita nak sambung perbincangan kita menerusi kitab Syama'il Muhammadiyah. Kalau ikutkan dalam jadual, bukan malam ni lah. Jadual kita Selasa minggu kedua, tapi kita awalkan minggu ni. Sebab kebetulan minggu depan pun saya tak ada, dan kebetulan malam ni penceramah pun tak ada. Jadi sedang elok. Ya? Jadi kita nak sambung kitab kita Syama'il Muhammadiyah. Hari tu kita ada bincang sikit tentang tanda kenabian Rasulullah. Penting kitab ni, tuan-tuan. Ya, kitab Syama'il ni bagi yang mungkin first time masuk kelas, masuk kuliah ni, kitab Syama'il ni adalah kitab hadis yang dihimpunkan. Hadis-hadis itu hadis-hadis yang hanya berkisar tentang Rasulullah, bukan hadis-hadis sejarah, tapi hadis-hadis yang lebih kepada peribadi Nabi, personality Nabi, daripada susuk tubuh Nabi, fizikal Nabi, apa yang Nabi suka, macam mana Nabi duduk, macam mana Nabi berjalan, macam mana Nabi senyum, macam mana Nabi tidur, macam mana Nabi bergurau. Semua tentang personality, tentang karakter Rasulullah. Jadi Imam At-Tirmizi dihimpun hadis-hadis yang berkaitan, sampailah kepada hadis yang terakhir, cerita pasal tajuk mimpi jumpa Rasulullah. Dan bila duduk dekat zaman-zaman yang terkemudian ni, tuan-tuan dan perempuan, kita duduk dalam satu zaman yang ramai orang dakwa dia pernah tengok Nabi. Manah dakwa pula pernah nampak Nabi live depan mata, secara yaqazah pula. Banyak ni, ni yang latest-latest ni banyak, tuan-tuan. Yang claim dia nampak Nabi dalam mimpi, beratus kali nampak Nabi dalam mimpi. Bukan sekadar dalam mimpi, nampak pula depan mata pula secara live, secara jaga ni, bukan tidur ni, live depan mata ni. Maka dakwaan-dakwaan itu menjadikan dia nakkan kepentingan-kepentingan peribadi, nak buat ajaran sesat, mengaku pula jadi Imam Mahdi dan sebagainya. Na'udzubillah. Kita takut generasi akan datang, makin ramai lagi mudah nak dakwa nampak Nabi. Jadi sebelum kita nak dakwa nampak Nabi, apa kata kalau kita boleh tamatkan kitab Syama'il ini, sekurang-kurangnya Nabi yang kita kenal dalam kitab ini sama dengan Nabi yang kita jumpa dalam mimpi itu. Ya, kalau tuan-tuan jumpa orang yang claim nampak Nabi, tuan-tuan try tanya, ya, macam mana Nabi yang dia jumpa? Rambutnya macam mana? Dadanya macam mana? Perutnya macam mana? Dia pakai apa? Semua tu tuan-tuan boleh dapat jawapan tu dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Kecuali kalau individu yang tuan tanya tu memang dia hafal kitab ni, yang mungkin dia boleh kelentong lah, tuan-tuan. Tapi kita boleh tengok juga, walaupun dia mengaku dia tepat apa yang dia cerita ni pun, kita kena tengok juga apa tujuan dia cerita yang dia nampak Nabi tu. Jadi tuan-tuan sekalian, jadi mungkin ada persesuaian lah juga sebenarnya kita nak habiskan kitab Syama'il ni, supaya kita betul-betul kenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita nak bercakap lebih-lebih pasal Rasulullah, kenal pun tidak, tapi nak bercakap lebih-lebih dengan Rasulullah, takut kita tidak beradab dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muslimin, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian. Sesi yang lepas kita ada bincang pasal kalau saya tak salah, tuan-tuan ingat lagi ke tak? Kita ada bincang pasal tanda kenabian Nabi. Nabi ni ada sejenis daging yang tumbuh belakang Nabi. Tanda kenabian.
Dan tanda kenabian itu, ada setengah pandangan menyebutkan bahawa tanda kenabian itu tumbuh selepas Isra' dan Mi'raj. Bila, kalau kita ingat cerita yang mana Nabi SAW itu dibelah dada sebelum diterbangkan naik ke langit, Nabi dibelah dada untuk kali kedua di kawasan Hijr Isma'il. Ada beberapa malaikat datang bertemu dengan Nabi, malaikat Jibril, Israfil, Mikail dan Israel datang. Belah dada Nabi, dikeluarkan hati Nabi dan diambil hak alaqah, sejenis kawasan darah hitam yang banyak mempengaruhi nafsu, dosa dan sebagainya manusia ni. Maka Allah keluarkan darah hitam yang dipanggil alaqah itu, menjadikan Nabi bersih. Dibersihkan pula dengan air zam-zam, dipatri balik dan akhirnya dicop dengan khatamun nubuwah. Dan ada riwayat kata, ketika itulah Nabi SAW ada sejenis benda ataupun daging yang timbul di belakang badan Rasulullah SAW. Ini kita ada cerita dulu pasal khatamun nubuwah. Okey, kemudian juga kita ada bincang pasal sikit kita ada bincang pasal rambut Rasulullah SAW. Dalam bab yang ketiga, kita bincang pasal rambut Rasulullah. Jadi kalau kita mungkin nak potong rambut, mungkin kita boleh tiru style Rasulullah SAW. Kita tengok sekejap bab yang ketiga, hadis Anas bin Malik. Beliau meriwayatkan, kana sya'ru Rasulullah SAW ila nisfi uzunaih. Rambut Nabi ni mencecah sehingga ke bahagian tengah kedua-dua telinga. Mana kalau cuping telinga ni, separuh dia. Mana rambut Nabi ni menyentuh kawasan atas telinga ni. Itu satu. Itu kalau time rambut Nabi panjang lah, dia akan sentuh kawasan atas ni. Kata Saidatina Aisyah pula, kuntu agtasilu ana wa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min ina'i wahid wa kana lahu sya'run fawqal jummati wa dunal wafrah. Kata Saidatina Aisyah radhiyallahu anha, dia kata apa, aku pernah berkongsi, aku pernah mandi satu bekas dengan Nabi. Jangan salah fahamlah, bukan berendam dalam bathtub . Mandi satu bekas ni bererti tradisi orang dulu dah, dia takung air kemudiannya dia mandi guna air takungan tu. Macam kita ada air paip. Jadi Nabi dengan Aisyah mandi dalam satu tandas dan Aisyah jerus dekat Nabi, Nabi jerus dekat Aisyah. Tu maksud mandi dalam satu bekas. Dalam dekat sini adalah menggunakan satu bekas. Bukan dalam bererti berendam, duduk dalam satu bekas. Jadi Nabi dan Aisyah mandi bersama. Daripada hadis ni juga, kita boleh gambarkan, kita nak cerita pasal rambut Nabi. Cuma perspektif yang lain, di sebalik nak cerita pasal rambut ni, nak bagi tahu bahawa suami isteri ni boleh mandi sama-sama. Okay? Dan treatment pasal mandi sama-sama ni, kita boleh nampak menerusi hadis Aisyah. Kita dengar daripada mungkin isteri yang lain, wallahu a'lam, ada tak mandi sama-sama ni. Jadi tidak diriwayatkan isteri yang lain, mungkin Khadijah dan sebagainya, tak ada. Yang isteri-isteri lain ni jarang kita dengar, ataupun mungkin tak jumpa hadis yang mereka dakwa mereka mandi dengan Rasulullah. Jadi setengah ulama berbincang, treatment ini diberikan kepada barangkali isteri yang sesuai sahaja. Jadi mungkin barangkali Saidatina Aisyah, mungkin dia muda lagi, maka sesuai nak mandi sekali, maka silakan. Dan jadi kalau tuan-tuan dah umur 70 nak mandi sekali pun, kalau rasa sesuai silakan. Tapi kalau rasa takut-takut masuk itu dah seorang tersangkut dekat bathtub apa semua jadi payah, ini tak payahlah, mandi seorang-seorang sudah. Jadi Saidatina Aisyah dengan Nabi ni mandi sama-sama. Dan kata Aisyah, bila aku kongsi mandi dengan Nabi, bila aku jirus, aku bersihkan badan Nabi dan aku jirus atas rambut, maka nampak rambut Nabi tu terurai panjang sehingga ke atas bahu dan di bawah cuping telinga. Panjangnya atas bahu wadunal wafrah. Maknanya kalau yang belah tepi ni, dia akan kenalah sampai ke bawah telinga, yang paling panjang dekat belakang sampai ke kawasan bahu. Kawasan bahu dekat sini bukanlah maksudnya tepat-tepat bahu, maknanya mana-manalah, sama ada ke belakang sikit ataupun mana-mana kawasan yang dipanggil sebagai bahu, sama ada atas, sama ada belakang, mana lebih kurang kawasan bahu. Kata Barra' bin Azib, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marbu'an. Nabi ni adalah seorang yang memiliki tubuh yang sederhana, ba'ida ma baina mankibain,
bahunya bidang, maknanya dada Nabi luas, dan rambut Nabi menyentuh kedua-dua cuping telinga. Wa kanat jummatuhu tadribu shahmata uzunai. Rambut belah tepi kena dekat telinga. Masih lagi cerita pasal rambut panjang. Bila rambut panjang sesuailah kena dekat tepi telinga ni. Begitu juga hadis daripada Qatadah cerita pada yang sama. Cuma ada satu hadis yang mungkin pertama kali kita dengar. Bila Nabi rambut panjang ni, cara Nabi nak merapikan rambut Nabi, hadis daripada Ummu Hanif binti Abu Talib. Qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Makkah wa lahu arba'u ghadaira. Kata Ummu Hanif, semasa penaklukan kota Mekah, mana Fathu Mekah, bila dah berhijrah tahun yang ketujuh, tahun yang ke-8, Nabi balik-balik ke Madinah dan balik-balik ke Mekah untuk pembukaan kota Mekah. Tak berlaku peperangan pun, tapi Fathu Mekah. Jadi masa Nabi pergi Fathu Mekah tu dalam keadaan nak berperang, maka Nabi SAW mengikat rambut Nabi dengan 4 ikatan dan simpulan. 2 dekat sebelah tepi dan 2 dekat sebelah belakang. Maknanya Nabi nak rapikan rambut. Sebab nak bagi tahu bahawa satu rambut Nabi panjang, maka kalau biar dia terurai nanti susah nak urus serban atau topi besi Nabi. Jadi nak bagi rambut itu kekal, selain daripada diminyakkan dengan minyak zaitun, Nabi ikat rambut tersebut. Dan ikat ini bukanlah bermaksud kita nak buat juga. Sebab kadang-kadang apa yang Nabi buat itu adalah kerana sesuai dengan Nabi sahaja. Bukanlah maksud apa sahaja yang Nabi buat itu, maka kita pun menjadi keutamaan juga kita buat. Jadi asal ada rambutnya kita nak ikat 4. Maka tak macam tu. Dia tengok kepada konteks. Nabi ikat 4 rambut ini kerana Nabi nak Fathu Mekah. Nak, yalah masa tu plan takut ada apa-apa, mungkin akan berlaku peperangan dan sebagainya. Maka Nabi standby siap-siap, Nabi rapikan rambut di mana yang perlu ikat-ikat. Dan kata Ummu Hanif, aku nampak Nabi ikat 4 ikatan. Jadi kalau tuan-tuan saya sahaja nak ikat rambut, mungkin tak sesuai dengan konteks, dengan konteks hadis ni. Dan setengah riwayat juga mengatakan bahawa yang dijumpai Nabi ikat ni ketika ni je, time lain tak ada pula. Cuma nak bagi tahu ada ketikanya Nabi buat. Baik, hadis yang lain daripada Anas bin Malik, anna sya'ra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ila ansafi uzunaih. Panjang rambut Nabi adalah sehingga pertengahan telinga Nabi. Hadis daripada Ibnu Abbas, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yasdilu sya'rah. Nabi ni pada peringkat awal, bila Nabi rambut panjang, Nabi biar aja rambut panjang Nabi tu. Kalau yang berhadapan, Nabi biar dia terurai. Wa kana al-musyrikun yufarrikuna ru'usahum. Adapun orang-orang musyrik, mereka merapikan rambut, mereka kemaskan rambut. Fa kana ahlul kitab yasdiluna ru'usahum. Begitu juga ahli kitab pun sama juga. Yasdilun ni maksudnya dia biarkan rambut terurai. Jadi orang kafir, dia rapikan betul rambut, dia tarik ke belakang. Orang kafir, orang musyrikin. Ahli kitab yang berpegang dengan Injil dan Taurat, mereka biar rambut mereka terurai. Maka Nabi SAW dalam hadis Ibn Abbas, Nabi membiarkan dan Nabi memilih rambut Nabi biar sama dengan ahli kitab, berbanding sama dengan musyrikin. Selama mana masih belum ada perintah mengenainya. Karena Rasulullah SAW yuhibbu muwafaqata ahli kitab fima lam yu'mar fihi bisyai'in. Selagi mana belum turun arahan ataupun wahyu daripada Allah untuk merapikan rambut, maka Nabi tak buat, Nabi biar. Biar rambut Nabi sama dengan ahli kitab. Orang yang percaya kitab-kitab yang terdahulu sebelum Al-Quran, Injil dan Taurat. Summa faraka Rasulullah SAW ra'sah. Kemudian bila turunnya wahyu yang cerita suruh merapikan rambut, maka barulah Nabi merapikan rambut. Turun ayat yang mana? Ayat cerita pasal surah Al-Baqarah, cerita pasal Nabi Ibrahim. Wa idz ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin. Bila Nabi Ibrahim diperintahkan dengan beberapa perintah, dan antara perintah itu adalah merapikan rambut, maka bila turunnya ayat begitu, maka Nabi SAW juga merapikan rambut sebagaimana yang dibuat oleh Nabi Ibrahim AS. Baik,
Seterusnya kita bagi bab yang keempat, sambungan daripada cerita pasal rambut juga, macam mana cara Nabi nak urus rambut Rasulullah. Maja'a fi tarajul. Tarajul ni merapikan rambut atau menyisir rambut atau menjaga rambut tu tarajul. Kata Sayyidatina Aisyah, kuntu urajjilu ra'sa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ana haidun. Aku pernah menyisir rambut Rasulullah semasa aku sedang haid, semasa aku sedang period. Daripada sini kita faham bahawa Nabi ni bukan botak saja. Jadi kalau botak, tak adalah Aisyah pergi sikat rambut. Jadi maknanya ada ketika Nabi rambutnya panjang. Ha. Jadi boleh bila rambut panjang, boleh, tapi sikat. Sebab Aisyah sikatkan rambut Nabi dalam keadaan Aisyah sedang haid. Mana nak bagi tahu bahawa ketika ni Nabi sedang beriktikaf. Kalau kita ingat cerita je, Nabi beriktikaf di masjid khususnya pada 10 hari terakhir Ramadan. Nabi tak balik-balik rumah, melainkan lepas habisnya Ramadan. Habis Ramadan baru balik rumah. Sedangkan rumah Nabi itu bersambung dengan dinding masjid Nabi. Jadi nak kata Nabi tak balik itu, walaupun Nabi tak balik, Nabi iktikaf duduk dalam rumah siang malam 24 jam. Nabi iktikaf duduk dalam masjid, tak keluar-keluar sehinggalah hujung Ramadan. Daripada 21 sampailah habis Ramadan. Tapi walaupun Nabi duduk masjid, Nabi tetap merapikan rambutnya. Jadi apa yang berlaku, Nabi duduk, contoh kalau tuan-tuan menghadap kiblat, ini masjid Nabi, sebelah tu adalah rumah Nabi dengan Aisyah. Sebelah dinding tu kita kata, yang hari ini jadi makam Rasulullah. Kalau kita boleh bayang, dinding tu adalah dinding makam, sebelah tu adalah rumah Nabi dengan Aisyah. Sebab jasad Nabi dikebumikan, ditanam di dalam rumah Nabi dengan Aisyah. Jadi Nabi duduk ujung dinding, Nabi hulur kepala. Nabi hulur kepala dekat Aisyah dalam keadaan Nabi masih dalam masjid. Aisyah keluar tangan dekat celah jendela tu. Dalam keadaan Aisyah period. Wahai Aisyah, tolong sikat rambut aku. Maka Aisyah pun tanya Nabi, ya Rasulullah, aku haid. Aku sedang period. Sebab orang period ni tak boleh masuk masjid. Jadi Aisyah kata, aku sedang period, ya Rasulullah. Maka Nabi kata, yang period itu adalah pada kemaluan kamu, bukan pada tangan kamu. Jadi Nabi suruh Aisyah hulurkan tangan saja. Jadi Aisyah tolong sikatkan rambut Nabi, dan kerana Nabi dalam masjid, Aisyah duduk dalam rumah. Jadi ini hadis nak bagi tahu Nabi tetap juga mengurus rambut walaupun Nabi duduk dalam masjid. Maka tak selekehlah senang kata. Ni tuan-tuan 10 hari tak keluar masjid, tuan-tuan kalau kita fikir macam serabai lah tuan-tuan, tapi tak, Nabi cukup jaga penampilan. Dan yang keduanya yang kita boleh faham daripada hadis ni, orang haid walaupun Aisyah rumahnya sebelah je dengan masjid, Aisyah tetap tak masuk sebab Aisyah sedang period. Nombor 3, nak bagi tahu bahawa Nabi ni hubungan dengan Aisyah tu rapat, manja. Jadi Aisyah terus sikatkan rambut Nabi. Mana benda ni suami isteri boleh buat. Mana boleh buat, tolong carikan kutu ke. Tu kalau kita tolong carikan kutu, boleh. Nabi tak ada kutu. Tapi boleh buat lah, maknanya kita boleh buat apa-apa saja. Pengurusan diri itu pasangan sama isteri boleh tolong-menolong. Itu dibuat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang lain daripada Anas bin Malik, macam mana cara Nabi merapikan rambut? Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru dahna ra'sih wa tasriha lihyatihi wa yukthiru al-qina hatta ka'anna thawbahu thawbu zayyat. Kata Anas bin Malik, Nabi ni Rasulullah selalu pakai minyak yang banyak di rambutnya. Banyak. Time Nabi rambut Nabi panjang, maka lagilah banyak Nabi pakai minyak. Dan Nabi juga suka tasrih al-lihyah, merapikan janggutnya juga. Bukan janggut terabur tak, Nabi rapikan juga. Wa yuksirul qinaa, dan Nabi suka pakai penutup kepala. Nabi tak, bila rambut Nabi banyak, Nabi tak biar dia terbuka. Nabi akan pakai penutup kepala. Sehingga kan kata Anas bin Malik, ka'anna thawbahu thawbu zayyat, sehingga kan pakaian Nabi kelihatan seperti pakaian penjual minyak. Jadi boleh tengok, kadang-kadang ada kesan minyak pada pakaian Nabi. Nak bagi tahu Nabi ni banyak guna minyak zaitun untuk nak merapikan rambut. Hadis yang lain daripada Sayyidina Aisyah, in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuhibbu at-tayammun fi tuhurihi idza tatahara wa fi tarajjulihi idza tarajjala wa fi inti'alihi idza ta'ala. Kata Sayyidina Aisyah, Rasulullah ni suka mendahulukan anggota yang kanan semasa bersuci, maknanya ketika berwudu ataupun ketika mandi wajib, Nabi akan dahulukan sebelah kanan dulu.
Begitu juga Nabi akan suka dahulukan sebelah kanan ketika tarajul, ketika nak sikat rambut, potong rambut ke sikat rambut ke, start belah kanan dulu. Wa finti alihi izan ta'ala, dan Nabi suka mendahulukan sebelah kanan ketika nak pakai kasut, maka Nabi akan dahulukan sebelah kanan dulu. Walaupun keluar masjid kaki kiri, tapi bukan kaki kiri itu terus pakai kasut kiri, tak. Ha, jangan salah, kita keluar masjid kaki kiri, tapi nak pakai kasut kaki kanan. Macam mana pada pandailah tuan, pandailah. Ha, jadi kalau kita fikir keluar masjid, keluar pintu ni lah. Kasut jauh lagi dekat depan sana. Ha, jadi keluar je daripada pintu ni, kita dah boleh keluar dengan kaki kiri. Sunnah kita keluar kaki kiri, tak berdosa pun keluar kaki kanan. Tapi rugilah. Rugi sebab tak buat benda sunnah. Jadi tapi bila time pakai kasut, nanti pakai dengan startkan, mulakan dengan kaki kanan dulu. Ketika bersuci, ketika berwuduk, ini antara sunat wuduk tuan-tuan. Sunat wuduk dahulukan sebelah kanan. Tak salah basuh kiri dulu, tapi rugilah benda tu makruh. Basuh tangan, basuh kaki, basuh telinga sebelah kiri dulu. Basuh muka dia tak ada kiri kanan, basuh muka ni dia sama je. Kepala sama juga, sama kepala sahaja. Tapi kalau tangan, kaki, telinga, dia ada kiri kanan. Sunat mendahulukan anggota kanan sebelum kiri. Begitu juga menyikat rambut, sunat dahulukan sebelah kanan. Malah kalau kita nak pergi potong kat kedai rambut sekalipun, kalau boleh request dengan tukang gunting, bagi tahu start sebelah kanan. Kalau boleh, kalau boleh sempat nak bagi tahu dekat dia. Apatah lagi ketika nak sikat rambut, maka sikatlah sebelah kanan dulu. Baik. Ada orang dia ada rambut tapi malas sikat. Jadi tak boleh, Nabi sikat. Jadi ni sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malah kalau kita baru ni duk belajar pasal Isra' Mi'raj, duk dengar cerita pasal Isra' Mi'raj, kan Nabi ketika perjalanan nak pergi ke Baitul Maqdis, Nabi lalu dekat satu kawasan. Ya, selepas Nabi singgah dekat Taibah iaitu Madinah, selepas Nabi singgah Madinah yang dulu namanya Taibah, on the way nak pergi ke Tur Sina tu, Nabi lalu pula dekat kawasan yang Nabi bau yang sangat harum. Bila tanya kepada Jibril alaihissalam, Jibril bagi tahu ini adalah tempat Mashitu Ibnu Firaun, iaitu tempat tukang sisi anak Firaun. Nama siapa perempuan tu wallahu a'lam lah. Cuma dia ni Mashitah. Mashitah ni maksudnya dia tukang sisi, bukan nama dia Mashitah. Dia tukang sikat. Jadi nak bagi tahu ni, sikat rambut ni adalah benda penting. Jadi kalau anak Firaun, maknanya pembesar lah, maknanya orang-orang hebat ni, anak raja pula, maka dia kena kemas rambut. Jadi Rasulullah kemas rambut. Kita kena jadi orang yang kemas, antaranya merapikan rambut. Jadi Mashitah tu boleh masuk Islam, dan dia beriman kepada Allah. Dia boleh bila jatuh sikat, dia boleh sebut Allah. Daripada situ anak Firaun report dekat bapak dia, dan akhirnya Mashitah, suami dia, anaknya, sehingga anak yang dalam kan, yang masih menyusu, yang boleh bercakap, dan akhirnya mereka semua diazab, kan, diseksa oleh Firaun. Dalam keadaan mereka ni ahli syurga semuanya. Maknanya tukang sikat rambut pun boleh masuk syurga, tuan-tuan, dengan sebab dia sikat rambut. Masuk syurga tu kenapa? Kerana beriman dengan Allah. Bukan masuk syurga kerana sikat rambut tu. Masuk syurga kerana beriman. Tapi kita boleh kena masuk syurga dengan sebab sikat rambut? Boleh, sebab kita buat benda sunnah. Buat sunnah Rasulullah, antara sikat rambut dan sikat sebelah kanan. Mana dua sunnah Nabi yang sikat rambut. Jadi siapa yang tak sikat rambut, dia tak buat sunnah. Yang kedua, nak sikat rambut, sikat sebelah kanan. Jadi dapat dua sunnah, tuan-tuan, dekat situ. Hadis yang lain daripada Abdullah bin Mughaffal, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anittarajjuli illa ribban. Dalam hadis Abdullah bin Mughaffal pula bagi tahu Nabi ni memang suka merapikan rambut, suka sikat rambut, suka tarajjul. Tapi Nabi larang untuk terlalu kerap. Sikit-sikit. Jadi benda tu membuang masa. Jadi sebab itu, supaya Nabi nak mengelakkan sikit-sikit sikat rambut, sikit-sikit. Sebab ada orang kan memang jenis bawa sikat mengata-kata. Dan sekali sikat pula lama mengadap cermin. Kan ada orang macam tu, sikat tak jadi tukar balik, sikat tak jadi tambah minyak. Lama sangat Nabi tak bagi benda macam ni. Sama juga orang perempuan. Maknanya daripada hadis ni kita boleh faham, nak bersiap jangan lama-lama sangat.
Lebih malang lagi bersiap nak keluar tu lama, tapi kalau dengan suami tak bersiap langsung, dah macam jembalang sudahnya. Ha, na'udzubillah. Ha, jadi kalau bersiap lama untuk suami itu pun problem juga. Jenuh suami menunggu sampai tertidur suami pun masalah juga. Kalau tak bersiap pun masalah, bersiap lama sangat pun masalah. Jadi Rasulullah larang untuk terlalu kerap nak menyisir rambut. Jadi caranya macam mana? Nabi suka sikat rambut, tapi taklah sikit-sikit. Jadi caranya Nabi akan pakai penutup kepala. Jadi bila pakai penutup kepala tu, jadi tak adalah kerap sangat. Siapa yang rambut panjang, saya nampak contoh, tak boleh rambut setengah pendek. Kan musim 3-4 bulan ni berulang kali tahallul tak habis-habis, tak sempat panjang. Jadi kalau tengok rambut panjang tuan-tuan, tuan-tuan buka kopiah tengok rambut tu elok saja. Jadi itu salah satu cara supaya kita tak banyak buang masa untuk nak ni, untuk nak sikat rambut. Hadis yang lain daripada yang direkodkan daripada Tirmizi, daripada Humaid bin Abdul Rahman, ada Nabi SAW kana tarajjula ghibban. Nabi ni menyisir rambut sesekali sahaja. Jadi sikat rambut maknanya kalau sehari sekali cukup lah, sebelum keluar, sebelum pakai kopiah tu sikat dulu, lepas tu pakai, selesai. Baik, selesai tajuk yang keempat. Masuk pula bab yang kelima, uban Rasulullah. Qatadah bertanya kepada Anas bin Malik, hal khadaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala lam yablugh dhalik, innama kana shayba fi sudughaihi, walakin Abu Bakr khadaba bil hanna'i wal katam. Qatadah pernah bertanya kepada Anas bin Malik. So Anas bin Malik ini duduk dalam rumah Nabi 10 tahun. Jadi Anas lalulah nampak Nabi tak pakai penutup kepala. Jadi Qatadah tanya, Nabi ini pernah ke mewarnakan rambut? Maka Anas jawab, Nabi tak pernah melakukannya, walaupun ada beberapa helai uban di kedua-dua pelipis Nabi, nampaklah dia putih-putih sikit, tapi Nabi tak warnakan. Kata Anas, namun begitu Abu Bakar pernah mewarnakan rambutnya dengan inai dan juga al-katam, sejenis daun lah, bukan daun ketum sebenarnya. Tu ketum, ini al-katam, sejenis daun yang macam inai yang keluarkan warna. Itu satu hadis daripada Anas. Ada juga hadis yang lain. Mungkin masa tu Qatadah tanya Anas, Anas kata aku belum pernah tengok lagi. Jadi mungkin pada masa yang lain bila Anas pernah tengok pula. Ma adattu fi ra'si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lihyati illa 14 sya'ratan baydha. Aku hanya menemukan 14 helai uban di rambut dan janggut Rasulullah. Tadi Qatadah bertanya kepada Anas, Anas kata ada uban sikit-sikit, tapi Nabi tak warnakan. Nampaklah uban tu, bila Nabi tak warna, mana nampaklah putih-putih. Jadi Anas bagi tahu, ya ada putih-putih itu sikit-sikit. Detail lagi Anas cerita hadis yang lain, aku pernah tengok, dan kali ini Anas bagi tahu dia nampak 14 helai. Mana dia kira betul. Wallahu a'lam, ada yang riwayat kata duduk dalam sekali dalam tunggangan, Nabi dekat depan, sahabat duduk kat belakang, jadi dia boleh kira. Ada yang kata kira masa Nabi tidur dan sebagainya. Tapi nak bagi tahu Nabi Rasulullah ada uban, tapi tak banyak. Kalau hadis Anas tadi 14 helai saja, itu pun yang campur-campur dekat rambut dan juga dekat janggut. Hadis daripada Jabir bin Samurah, kana idza dahana ra'sahu lam yura minhu shay'un wa idza lam yadhun ru'ya minhu shay'un. Apabila Rasulullah pakai minyak dekat rambut, maka ubannya tak nampak. Ialah sebab minyak tu dia bagi rambut berkilat. Jadi bila rambut tu berkilat, dia tersusun elok. Jadi yang putih-putih tu terselindung di sebalik yang hitam. Kata Jabir, tapi bila Nabi tak pakai minyak dekat rambut, ru'ya minhu syai', maka akan nampaklah sikit, adalah terlihat sikit uban Nabi. Maknanya sikit. Kalau banyak pakai minyak pun akan nampak. Tapi nak katanya uban Nabi ada, tapi sikit. Kalau riwayat Anas tadi begitu ada 14. Tengok pula riwayat Abdullah, dia kira berapa uban yang ada pada Nabi. Innama kana shaybu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahwan min 20 sya'ratan baydha. Kata Abdullah bin Umar, uban Rasulullah nahwan ni lebih kurang, maknanya taklah tepat, mungkin lebih mungkin kurang. Mungkin lebih mungkin kurang. Nahwan min 20 sya'ratan baydha, maknanya lebih kurang 20 helai.
20 lain. Banyak sikit-sikit kan. Maknanya tak banyak sangatlah. Tak banyak kan. 20 lain. Tadi Anas begitu 14, yang ni begitu 20. Maknanya lebih kurang lah, lebih kurang. Ibnu Abbas pula bagi tahu, qala Abu Bakr radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, qad shibta. Abu Bakar berkata, ya Rasulullah, nampak engkau dah beruban ya Rasulullah. Maka Rasulullah jawab, qala shayyabatni hudun wal waqi'atu wal mursalatu wa amma yatasaalun wa idza asy-syamsu kuwirat. Abu Bakar tegur Nabi ya Rasulullah, nampak banyak uban tu ya Rasulullah. Maka Rasulullah jawab, uban aku ini disebabkan oleh surah Hud, surah Waqi'ah, surah Mursalat, surah An-Naba dan surah At-Takwir. Ini surah-surah yang cerita pasal azab dan juga pasal hari kiamat. Jadi Nabi punya fikir tentang azab itu sampai keluarnya uban-uban. Maksudnya ingat kepada kiamat tu. Harapnya kita beruban sebab itulah juga. Kalau beruban sebab banyak masalah, jadi itu masalah besarlah juga. Ada sebab genetik, memang kecil-kecil lagi, muda-muda lagi dah beruban, itu cerita lain lah. Hadis daripada Abu Juhaifah melaporkan, ya Rasulullah, qad shibta qala shayabatni hudan wa akhwatuha wa akhawatuha. Abu Juhaifah pun riwayat benda yang sama. Pernah sekali dia tegur kepada Nabi, ya Rasulullah, nampak dah beruban ya Rasulullah. Maka Rasulullah jawab, uban aku disebabkan oleh surah Hud dan yang sama jenis dengan surah ni, yang cerita pasal azab dan cerita pasal kiamat. Yang lebih kurang surah-surah macam ni menyebabkan bila aku fikir banyak pasal benda ni, maka aku tumbuhlah uban dekat kepala aku. Kata Abu Rinsah At-Taimi, masuklah. Okey, kita berhenti sekejap untuk azan, lepas tu kita baca dua hadis yang terakhir insya-Allah.
salli ala Muhammad. Dua hadis yang terakhir tuan-tuan daripada Abu Rimsah At-Taimi, ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma'i ibnu li qala fa urituhu fa qultu lamma ra'aitu hadha nabiyullah sallallahu alaihi wasallam wa alaihi taubani akhdarani wa lahu sya'run qad 'alahu syadzaib wa syaibuhu ahmaru. Kata Abu Rimsah, aku pergi bertemu dengan Rasulullah bersama seorang anakku dan aku bagi tahu, aku tunjuk dekat anakku, wahai anak, ini Rasulullah, ini Nabi Allah, selawat dan salam ke atasnya. Abu Rimsah ni bagi tahu macam tu ke anak dia. Dan ketika tu Nabi SAW memakai pakaian berwarna hijau dan rambutnya sudah beruban, dan uban Nabi berwarna merah. Merah sebab inai. Nanti kita lupa tajuk depan ni cerita pasal inai Rasulullah. Hadis yang terakhir daripada Simak bin Harb. Dia bertanya kepada dia merekodkan pertanyaan seorang sahabat kepada Jabir bin Samurah, akana fi ra'si Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syaibun? Qala lam yakun fi ra'si Rasulillah syaibun illa sya'ratun fi mafriqi ra'si izaddahana wa arahunna duhun. Bila seorang sahabat tanya kepada Jabir, maka Jabir jawab, Nabi ni ada ke ada uban ke atas kepala? Maka Jabir bagi tahu, di kepala Nabi tak ada uban kecuali beberapa helai di belahan rambut yang tertutup dengan minyak. Mana kalau kita selak rambut sebab minyak kan, jadi bila selak baru nampak ada uban. Jadi maknanya kalau Nabi pakai minyak ni, senang katanya uban Nabi tak nampak sangat. Jadi nak bagi tahu tuan-tuan, kesimpulannya Nabi memang ada uban tapi tak banyak, 14 ataupun lebih kurang 20 helai mengikut riwayat Anas bin Malik, dan itu riwayat apa Abdullah bin Umar, lingkungan 14 20 atau mungkin lebih sikit, tak banyak. Itu pun tertutup dengan minyak rambut ataupun rambut yang dirapikan dengan minyak zaitun ataupun sama ada yang diinaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi, dan sebab Nabi beruban, bila Nabi ditegur pasal uban itu, maka Nabi jawab kerana Nabi membaca surah-surah yang berkaitan dengan azab dan juga berkaitan dengan hari kiamat, maka menyebabkan rambut Nabi itu beruban. Jadi kesimpulannya tuan-tuan, uban Nabi tak banyak. Jadi kalau siapa-siapa yang mimpi, dalam mimpinya datangi seorang lelaki yang serba putih rambutnya, janggutnya, semuanya putih belaka, maka itu hak organ, itu bukan Rasulullah, ataupun itu samad sains sastrawan negara. Jadi siapa-siapa yang claim, tuan-tuan boleh tanyalah dia, Nabi itu macam mana. Kalau lain macam saja, ataupun bentuk tubuh, kita bincang tajuk yang pertama dulu, fizikal Rasulullah. Kalau dia kata badan Nabi tu besar kan, perutnya buncit, tu masalah lah. Ini kita kena tanya detail macam mana yang dia jumpa Nabi tu. Jadi kita boleh bayang apa yang kita pernah bincang dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Jadi kita berhenti kat sini malam ni. InsyaAllah nanti kita sambung bab yang keenam, iaitu maja'a fi khitabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, cerita pasal bagaimana Nabi mewarnakan rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita akan bincang hukum juga nanti, hukum mewarnakan rambut. Wallahu a'lam kulli qouli hadha wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Allahumma ij'alna min alladhina yastami'una al-qawla fattabi'una ahsana. Sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi washabbi ajma'in walhamdulillahi rabbil 'alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.